Alhamdulillah kalau sekarang sih udah kembali normal gitu, semuanya udah nih. Tapi memang tetap harus, saya tetap harus check up rutin kayak gitu-gitu. Tapi kalau untuk masalah kembali ke atas panggung dari dokter, dari rumah sakit segala macam udah memperbolehkan lagi. Kan, tapi sebagai tanda paling dilihat gitu kan sebagai vokalis gitu. Itu mempengaruhi dalam hal kayak gitu kan? Maksudnya? Gimana? Gerak-geraknya dari segi kesehatan. Kayak gitu. Saya lihat sih kita yang minum sih. Aman masih. Iya, itu kan balik lagi, makanya ketika kita manggungnya harus seperti energik seperti itu, ya kita harus latihannya harus lebih dua kali ekstra gitu. Iya benar. Jadi olahraga ya. Jadi untuk tetap seperti energik itu, dan kita juga pengen kan, maksudnya Cangkutus emang dikenal dengan band yang energik, ya setiap manggung kita juga akan tetap seperti itu. Jadi emang kita kayak seorang atlet sebelum tanding ya harus latihan yang lebih giat gitu loh. Ya, benar berarti tapi, dalam artian kalian semua medical check up rutin lah ya, untuk mengingatkan satu sama lain. Iya, itu dari dulu udah kita lakuin sebenarnya gitu. Nah bahkan sekarang ya seperti tadi di Riders di 20 tahun kita itu juga lebih ketat dalam hal segala hal gitu, walaupun itu tidak yang berlebihan gitu, tapi ya untuk menjaga semuanya aja. Dan ini juga untuk orang-orang yang lain-lain juga. Ya, maksudnya betul. Ya. Ini karena kan nggak ada tim medis. Tim medis, ya. Jadi sekarang dia sediain lah tim medis gitu untuk ngecek sebelum dan sesudah. Yang spesiali untuk The Cangcuters lah gitu ibaratnya. Ya. Jadi misalnya nih ada acara, ya kita minta dong di pas kita mau manggung sampai selesai kita manggung itu ada yang diutus untuk standby buat The Cangcuters kayak gitu. Jadi kita kayak gue sebelum manggung gue suka sih tensi dulu cek ya, semua semuanya ya. Gitu jadi ya seperti itu gitu. Tapi setelah kemarin sih ada list dari dokter nggak sih apa yang nggak boleh dilakukan? Nggak ada. Nggak boleh mencuri. Enggak boleh selingkuh. Enggak boleh selingkuh. Ya emang. Tapi tidak boleh terlalu energi kan. Enggak sih. Ya itu makanya dari tim dokter dan Trio juga cuma mau ngomong aman aja. Ya aman karena semua udah dicek semua secara fisiknya itu aman. Ya makanya ya itu, tapi kan umur terus bertambah. Iya.